Salatu asr. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia Allah. Pada pagi ini kita dapat saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan mendirikan solat subuh, dan insya-Allah kita meluangkan sedikit masa untuk saya mengupas beberapa perkara. Dan saya pada pagi ini tidak berniat untuk menyambung perbincangan yang biasa saya buat. Bila datang ke sini saya mengupas sambungan daripada surah Al-Baqarah, tapi pada hari ini menyentuh juga surah Al-Baqarah, tetapi lebih tertumpu saya rasa topik yang masih relevan ialah berkenaan bulan puasa. Jadi saya rasa telah ramai para penceramah yang menyentuh tajuk ini, tapi saya cuba untuk menyentuh dari beberapa angle, di mana kita ketahui kita berada pada separuh terakhir dari bulan Ramadan. Jika diperhatikan dari sudut tuntutan Ramadan ini, kita dapati bahawa puasa bulan Ramadan ini bukannya kewajipan biasa. Sebaliknya, dia termasuk dalam rukun Islam. Ya, seperti yang kita ketahui, rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam ialah mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan solat dan berpuasa. Jadi berpuasa ni termasuk dalam perkara-perkara yang penting dan dasar dalam agama Islam. Sebab itu dimasukkan dalam rukun Islam. Ya. Di mana rukun ini sifatnya ialah jika seorang tu dia tak beriman dengan kewajipan berpuasa, maka dia bukan orang Islam lah. Ya. Kalau dia tidak melaksanakan tu lain sikit, tapi kalau dia tak percaya bahawa puasa tu adalah wajib, mana keislaman dia tu diragui dah dan boleh dianggap orang bukan Islam lah. Sebab macam seorang tu dia menganggap bahawa sembahyang tu tidak wajib, macam tu. Sebab rukun dia tu sudah terbatal. Oleh itu, dalam agama Islam ini, perkara-perkara yang melibatkan rukun ini sudah tentu membayangkan kepentingan dia. Membayangkan kepentingan, kerana tuntutan agama itu tidak sama daripada satu tuntutan dengan tuntutan yang lain. Sudah tentu perkara yang walaupun disuruh tapi sekadar sunat, tidak sama dengan perkara yang disuruh tetapi bersifat wajib. Kerana benda yang sunat ni takrif dia pun ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu takrif sunat, iaitu sesuatu yang diberi pahala jika kita buat dan tidak berdosa kalau kita tinggalkan. Adapun wajib, ma yusabu ala fi'lihi wa lam yu'aqabu ala tarkihi. Wajib ni ialah sesuatu yang diberi pahala jika kita buat dan kita dibalas dengan dosa jika kita tak buat. Jadi sudah tentulah suruhan ataupun perkara yang perlu dibuat, sunat sangat ringan jika dibandingkan dengan wajib. Dan begitu juga perkara yang diwajibkan ini tidak sama beratnya antara perkara yang diwajib melalui ijtihad para ulama dan perkara yang wajib melalui nas yang jelas. Dan perkara yang wajib dan dimasukkan di dalam rukun Islam menjadi satu tuntutan yang lebih besar dan lebih berat lagi. Itu dari sudut besar dan jelasnya tuntutan ibadat puasa. Kemudian dari sudut falsafahnya, dari sudut prinsipnya, agama Islam ini dia tidak menyuruh sesuatu kecuali jika perkara itu baik untuk manusia dan diperlukan. Yang disimpulkan oleh para ulama sebagai jalbul masalih. Dan sesuatu itu tidak dilarang kecuali jika dia membawa keburukan kepada manusia. Yang disimpulkan oleh ulama sebagai darul mafasid. Oleh itu, sifat agama Islam ni ialah jalbul masalih wa dar'ul mafasid, iaitu mengambil kebaikan
dan menolak keburukan. Oleh itu, Ibnu Qayyim antaranya yang mengatakan bahawa jika kamu lihat di sana adanya suruhan Allah, maka ketahuilah di situ terletaknya kebaikan yang banyak, kebaikan-kebaikan untuk manusia lah. Dan jika kamu lihat di sana adanya larangan Allah, maka ketahuilah ianya merupakan perkara-perkara buruk yang perlu dijauhi oleh manusia. Jika kita faham macam ni, kita akan bersemangat untuk mengamalkan agama, kerana agama itu sebenarnya membawa kebaikan. Suruhan-suruhannya membawa kebaikan kepada manusia, dan larangan-larangannya memang perkara yang membawa keburukan kepada manusia dan patut dijauhi. Jika kita lihat pada puasa, maka puasa adalah suruhan Allah Subhanahu wa taala, bahkan suruhannya sangat jelas dan sangat tegas, iaitu dalam ayat 183 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini memanglah saya kupah pun banyak dah kat sini, dan saya yakin penceramah-penceramah lain banyak kupas tentang ayat ini, sebab antara ayat yang teras berkaitan dengan puasa, tuntutan puasa. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebab tuntutan amalan dalam agama ni tidak ditujukan kepada orang yang memang tidak beriman dengan asas-asas keimanan. Orang tu dia memang tak Islam, kita tak anggaplah dia tu perlu untuk kita tujukan kepadanya berpuasa. Walaupun para ulama menganggap mereka dalam keadaan berdosa juga meninggalkan puasa, bukannya jadi tak berdosa, tetapi disebabkan perkara asas mereka tak lengkap, tak ada, maka kalau mereka puasa pun tak menjadi juga. Jadi tuntutan itu tidak ditujukan kepada mereka, ditujukan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussiyam, telah ditulis ke atas kamu berpuasa. Itu maksud literal dia. Kalau orang Arab zaman penurunan wahyu dia baca ayat ni, memang dia tahu dah puasa tu wajib, tak perlu diterangkan. Sebab apa? Sebab gaya bahasa telah ditulis ke atas kamu ni merupakan satu suruhan yang tegas dalam gaya bahasa Arab. Kita memang tak boleh nak faham macam tu. Sebab tu terjemahan kita, telah diwajibkan kepada kamu. Sebenarnya dia bukan kata telah diwajibkan, dia kata telah ditulis ke atas kamu. Telah ditulis tu maksudnya diwajibkan. Dalam bahasa syarak bermaksud telah diwajibkan. Ha, macam tu. Okey. Sebab dia adalah suruhan yang tegas. Al-Quran dalam perkara-perkara yang melibatkan rukun ni, perkara-perkara yang melibatkan dasar ni, dia datang dengan suruhan yang jelas. Dia tak nak orang Islam berbeza pandangan dan keliru sikit pun dalam masalah ni. Oleh itu, ijma' ulama', kesemua ulama' Islam sepakat mengatakan ayat ini menunjukkan kepada wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Sebab tu kita orang Islam tak ada mazhab dalam berpuasa bulan Ramadan. Macam sembahyang lima waktu lah, mana ada mazhab. Sebab dia jelas, kita ni umat yang sangat tunduk kepada Quran. Bila Quran jelas sejelas-jelasnya, kita tidak akan berbeza pandangan. Tapi kalau Quran beritahu pun kabur-kabur je, kita berbeza pandangan, tak apalah, jadi mazhab. Jangan kita balah pula, dah Quran pun beritahu tak jelas, kita pergi balah pula nak suruh orang ikut kita. Tak boleh lah macam tu. Kita berlapang dada lah. Tapi dalam perkara yang macam ni, tak ada ruang lah untuk kita berbeza. Memang Tuhan suruh kita sama dalam bab ni. Sebab tu dia bawa kutiba alaikumussiyam, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa. Cuma perkataan berpuasa ni, dia kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab as-siyam, maksud siam ni
Macam solat juga. Solat apabila Tuhan kata wa aqimus solah, dirikanlah solat, maksud dia macam kita semayang tadi lah. Walaupun pada bahasa Arab solat ni maknanya doa saja. Solat wa aqimus solah, berdoalah, pum doa 2 minit pum balik, bukan. Kali kena faham dengan cara bahasa syarak, iaitu berpuasa dalam istilah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam takrif mazhab Syafi'i ialah menahan diri dari melakukan perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Namun demikian, para ulama Islam ni mereka sepakat dalam tiga perkara yang membatalkan puasa, iaitu dalam erti kata yang lain, as-siyam tu maknanya menahan diri secara umum macam tu, tapi dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menahan diri dari melakukan tiga benda ni sepakat tak ada mazhab. Apa dia? Menahan diri dari makan. Kalau orang tu makan, batal puasa. Mazhab mana pun, naik langit hijau pun jumpa tok guru, mesti batal. Tak ada mazhab. Yang kedua, menahan diri dari minum. Makan, minum, tak boleh. Dan yang ketiga, menahan diri dari melakukan hubungan jenis. Tiga ni tak ada mazhab. Adapun yang lain tu ada mazhab lah perbincangan. Contohnya perbincangan mereka berkaitan dengan makan tu maknanya apa, yang menyebabkan kepada mazhab kita. Kita belajar kalau masuk air dalam rongga secara sengaja, secara sengaja kita masukkan air, tak kira ikut rongga mana pun, kalau sengaja kita masukkan, maka dia masuk juga, ikut dia pergi ke perut juga, maka dia membatalkan puasa. Tapi mazhab lain taklah, sebab mereka kata makan tu bukan dengan cara masuk barang ikut telinga. Makan tu ialah dengan cara mengikut masuk sesuatu ikut mulut. Itu perbincangan-perbincangan sampingan. Tapi tiga asas ni tak ada mazhab. Ya, menahan diri. Adapun syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpuasa tu tidak semestinya dalam bentuk menahan diri daripada tiga ni. Kerana daripada perkataan ucapan Maryam dapat ditanggapi bahawa puasa zaman itu ialah menahan diri daripada bercakap. Inni nazartu lirrahmani sawma, aku bernazar kepada Tuhan untuk berpuasa, saum, untuk menahan diri dari melakukan sesuatu. Lalu dia kata sebab itu pada hari ini, walan ukallimal yauma insiya, pada hari ini aku tidak akan bercakap dengan sesiapa. Ini menunjukkan juga betapa syariat ini bersifat rahmah. Syariat Islam ni, Allah Subhanahu Wa Taala ni bersifat rahmah, kasihan belas. Dia tidak mensyariatkan sesuatu, dia tidak menyuruh umat manusia ni melakukan sesuatu kecuali bersesuaian dengan zaman dan kehidupan mereka. Pada zaman kita ni, menahan diri daripada bercakap ni susah. And, tak boleh nak kerja kita kalau nak menahan diri dari bercakap, mati kerah kita sebulan tak kerja. Sebab corona balik lah dalam rumah. Apa-apa. Duduk dalam rumah pun kena cakap, telefon berdering, boleh jadi batal puasa juga. Jadi susah. Kalau zaman dulu, telefon memang tak ada dah. Manusia pun jumlah dia kurang. Ahli ibadat duduk beribadah di tempat yang terasing. Mereka bertahannus. Mereka tu apa orang panggil, mengasingkan diri dalam bentuk beribadah. Tak bercakap tu benda yang boleh dibuat. Tapi zaman kita susah. Jadi menahan diri dari makan, minum dan melakukan persetubuhan tu memang memang bagus. Memang sesuai dengan kehidupan kita. Okey. Kemudian kalau kita lihat pula dalam ayat tadi, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana yang telah diwajibkan kepada umat yang terdahulu, Tuhan kata.
puasa ni, sebahagian ulama menganggap bahawa ayat ini berbentuk istilqaf, dia panggil uslubul istilqaf, gaya bahasa memujuk. Sebab apa? Sebab dia kata kamu berpuasa, orang zaman dulu pun puasa dah, maknanya puasa ni bukanlah sesuatu yang asing dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Gaya bahasa istiltaf ni sebahagian ulama tak setujulah. Dia kata takkanlah para sahabat ni kena pujuk. Tapi sebenarnya sahabat pun manusia juga. Okey je kalau pujuk pun. Kerana apa? Kerana puasa ni walaupun ringan pada kita, tapi pada zaman manusia menggunakan tenaga yang banyak, maka puasa ni agak berat juga. Tak sama naik kuda dengan naik kereta. Kan? Naik kuda banyak guna tenaga. Begitu juga alat-alat yang digunakan dalam kehidupan zaman dulu sangat minima, sementara kita semua menggunakan alat-alat yang tidak menggunakan tenaga. Maka puasa ni agak mencabar juga pada zaman dahulu dengan cuaca mereka yang ekstrim, panas. Jadi tak peliklah kalau gaya bahasa ayat tu memujuk. Uslubul istiltaf, gaya bahasa memujuk. Sebab apa? Telah diwajibkan berpuasa seperti mana diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Tapi dalam ceramah saya pada hari ini, saya nak fokuskan kepada rangkap yang terakhir, iaitu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Sebab apa? Sebab rangkap ini dia menjawab satu persoalan yang agak tinggi aras dia. Sebab apa? Sebab biasanya kita tanya, apa itu puasa? Puasa ialah menahan diri dari melakukan perkara yang membatalkan puasa sampai akhir tadi. Tapi rangkap terakhir ini dia menjawab persoalan mengapa. Dalam masyarakat kita, mempersoalkan mengapa tuntutan syarak ni kadang-kadang ramai orang tak berani nak tanya. Sebab apa? Dianggap macam tak percaya, kan? Sedangkan bukan tak percaya, tapi nak mengetahui kerana sememangnya sifat syariat itu memiliki objektif dan tujuan yang dipanggil pada hari ini dengan maqasidus syariah, maqasid syariah, objektif syariat yang nak disampaikan. Apakah objektif dia? Objektif daripada suruhan tu apa dia? Maqasid dia. Sebab apa? Sebab sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak melakukan sesuatu, tidak menyuruh dan menahan sesuatu ini secara sia-sia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Jadi Tuhan kata, kamu ingat kami ciptakan kamu sia-sia? Jadi sifat sia-sia itu tidak layak bagi Allah, sebab dia bertentangan dengan sifat Al-Hakim, iaitu yang maha bijaksana. Orang bijaksana dia tak buat kerja sia-sia, ya? Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh sesuatu, maka dia mempunyai objektif dan tujuan yang banyak. Dan tujuan objektif puasa ini dikupas oleh para ulama dengan panjang lebar. Kalau nak kira dalam tazkirah subuh ni memang tak cukup lah nak kupas semua, sebab dia melibatkan banyak sudut. Tapi saya akan ambil satu angle saja. Contohnya dari sudut kesihatan, ada satu hadis, walaupun hadis ni agak lemah sikit, tapi dia tidak melibatkan hukum, agak lemah sikit lah, iaitu sumu tasihhu, puasalah kamu akan sihat. Tapi bukan bermakna kalau orang tu sakit kena puasa dia akan sihat, bukan. Maknanya kalau orang tu tak penyakit lagi, dia puasa boleh membuatkan dia kekal sihat. Bukan maksud sakit apa-apa, puasa je sihat kan. Tak boleh. Lepas tu mulalah doktor kata, pak cik kencing manis tinggi ni jangan puasa. Awak doktor pandai ke Nabi lagi pandai? Jangan bagi gitu. Relax tu. Kan? Tak semestinya macam tu. Jadi dari sudut kesihatan, as-siyamu junnah. Nabi SAW kata as-siyamu junnah, puasa itu perisai.
Lalu sebahagian ulama menyatakan ianya perisai dari api neraka. Sebahagian kata perisai daripada nafsu, sebab pada bulan puasa ni kita dah melatih diri untuk menahan diri daripada melakukan perkara yang mengikut nafsu. Syekh Dr. Ahmad Ar-Raisuni, dia kata tidak semestinya di hari akhirat kebaikan tu, dan tidak semestinya bersifat nafsu. Asyamu junnatun, puasa itu perisai juga, bermaksud perisai daripada penyakit, perisai daripada penyakit fizikal, perisai daripada penyakit-penyakit yang rohani, penyakit akhlak. Kerana dalam bulan puasa kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perisai daripada tipu daya iblis, tipu daya syaitan. Jadi umum ya macam tu, dan menunjukkan kepada luasnya manfaat puasa. Dalam masa yang terbatas ni, saya nak ambil satu angle, iaitu puasa ni sebenarnya adalah satu madrasah, satu institusi pendidikan, iaitu dia ada bentuk, berbentuk mendidik. Puasa ni adalah satu tools yang digunakan untuk mendidik manusia. Objektif pendidikan ni ialah untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Tuhan kata la'allakum tattaqun. La'alla, la'alla ini selain daripada dia ada tu ta'lil, dia adalah lafaz yang menunjukkan kepada adanya hikmah, tapi dia juga adalah menunjukkan suatu yang mudah-mudahan, iaitu suatu yang nak dicapai. Macam tu ya. Jadi hasil daripada puasa ni nak dicapai apa? Takwa. Untuk kita faham perkara ni dengan lebih lanjut, elok sekali kalau kita faham apa itu takwa. Takwa tu apa dia? Kita biasa dengar iman dan takwa. Ya, takwa ni dia bermaksud melaksanakan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tapi takwa ni dia ada syarat sikit, iaitu perkara yang dilakukan. Takwa ni orang bertakwa. Orang bertakwa apa dia? Orang yang patuh dengan Tuhan dari sudut dia buat apa yang Tuhan suruh dan dia tinggalkan apa yang Tuhan larang, dan bertunjangkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah orang tu dipanggil orang bertakwa. Sebab manusia ni, orang tak Islam pun baik je kan, dia taat pada ibu bapa dia, dia nak membahagiakan ibu bapa, dia berkawan baik, buat baik pada kawan, dia bisnes amanah. Ramai je orang bukan Islam tapi dia jaga amanah dia, tak menipu, dia apa ni, membantu orang miskin. Ramai je. Di mana, sebab itulah kita kena respect lah walaupun orang bukan Islam. Kalau dia buat benda baik, kita tabik je kot, saya intiraf je benda betul baik. Tetapi di sisi Allah, Allah tak terima. Itu kerja Tuhan lah, jangan kita pula buat kerja Tuhan. Kita pula nak bagi pahala dosa dia. Tak, kita zahir saja dia baik-baik lah, kita pun baik dengan dia, bahkan kita kena baik lebih pada dia. Macam tu. Jangan gelabah tengok orang bukan Islam buat baik, dia gelabah. Baik, kata orang kafir ni. Itu Quran. Dalam Quran dia menerangkan orang kafir buruk, sebab dia nak terangkan jangan jadi macam tu. Bila orang Islam baik, kamu kena jadi macam ni. Tapi jika berlaku orang bukan Islam tu, dia buat benda baik, di sisi Allah zero pahala, dia tak baik. Jangan pula nak toleransi sangat, orang kafir pun dia baik juga, akhirat nanti Tuhan masuk syurga juga. Tak, tak masuk. Sebab apa tak masuk? Sebab amal tu tidak ditunjangi dengan iman. Macam tu. Sebab tu orang bertakwa apa dia? Mesti orang beriman lah. Tapi takwa tu pada bahagian amal, iaitu mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa ni Tuhan kata apa? Puasa ni, kamu berpuasa, puasa akan membuatkan kamu bertakwa. Puasa akan menjadikan kita
mengamalkan apa yang Tuhan suruh, mentaati Allah. Puasa tu tujuan dia nak suruh kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Of course lah, kita semua ni ada je benda yang kita taat pada Allah. Sebab orang beriman, nilai takwa tu dah ada dalam diri masing-masing, cuma tahap kesuburan dia tu berbeza. Macam tu, tahap kesuburan takwa seseorang ni tak sama. Walaupun saya penceramah, saya tak boleh kata saya punya subur, mana tahu kan. Kalau kita nak jelaskan lagi takwa, kefahaman kita kepada takwa ni ialah kita umpamakan takwa ni seperti pokok. Pokok ni ada yang pada tahap baru daripada biji benih baru tumbuh. Oh, yang ni memang sensitif lah. Usahkan kita pijak, jentik 3 kali layu terus, mati terus. Berapa? Perasan tak? Bila orang tu baru masuk Islam, kita panggil mu'allaf, iaitu hati dia kita tambak, kita menjinakkan hati. Sebab apa? Ini benih yang baru tumbuh. Bahaya lagi ni. Kalau dia fresh dengan sesuatu, pum, dia melenting, dia keluar. Sebab tu banyak berlaku. Dia berlaku krisis ke apa, pum, dia lari. Sebab apa? Dia tak kemas lagi. Akar dia tu tak kuat lagi. Dan ada orang kuat dah akar, dahan mari ribut patah, baru nak tumbuh balik pula. Jangan main. Sebab tu jangan rasa kita ni hebat sangat, kan? Kita tak boleh. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Nabi SAW kata orang yang paling kuat ujian dia ialah para nabi, sebab dia iman kuat, Allah uji dengan kuat, kan? Kemudian orang yang paling hampir iman dia dengan iman para nabi. Macam itu. Yang takutnya apa dia? Sebab tu kita diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Tengok doa. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kami dengan sesuatu yang kami tak mampu nak bawa. Jangan uji kami lebih daripada kekuatan kami. Sebab apa? Nanti patah benih takwa kita tu, nyanya kita, kan? Jadi takwa ni tak sama. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan puasa ni menyuburkan takwa ni. Kalau kita senci, selepas kita berpuasa diharapkan dia bertambah jadi kuat. Sebab itulah kita kena berpuasa selama mana kita hidup. Bukan saya iman saya dah kuat dah, tak payah dah puasa. Tak boleh. Sebab kalau tidak diletak baja dan kesuburan dia, nanti patah terpelanting. Jadi pendidikan tu perlu berlaku. Apakah ciri-ciri keistimewaan puasa yang menyebabkan ia boleh membawa kepada ketakwaan? Ini menarik untuk kita kenal. Apakah sebab yang menyebabkan bila kita puasa ni Tuhan kata boleh membawa kepada ketakwaan? Terdapat 2 ciri penting pada ibadat puasa tu yang menyebabkan dia boleh membawa kepada ketakwaan. Dan kalau kita faham benda ni, kita akan cuba untuk melaksanakan ibadah puasa tu dengan baik. Apa dia? Yang pertama, ciri dia puasa ni dia bersifat panjang ibadat dia. Panjang macam mana? Tuhan kata berpuasalah, macam mana ayat, tak ingat, biasa ingat je ni. Allah astagfirullah. Tak apa, Tuhan kata berpuasa daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari, kan?
hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail. Maknanya daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Sifat dia tu panjang. Dua teguk, seteguk, dua teguk sengaja kita minum di mana-mana waktu batal terus. Jadi masa dia panjang. Bila masa dia panjang, keupayaan kita untuk nak tipu orang tu memang 100% terbuka. Tak ada siapa yang boleh escort kita sehari daripada terbit fajar sampai benam matahari nak tahu anak aku ni buka ke tak buka. Tak boleh. Tak mampu kita. Sebab tu tidak bagus kita paksa budak-budak berpuasa. Kalau semayang boleh juga. Sebab dia semayang depan kita, kita nampak dia semayang. Puasa, kita paksa sangat, dia pun okey lah puasa. Belakang kita dia minum setakat segelas, kita tak perasan. Nah, jadi sebab apa? Sebab dia panjang, masa dia panjang. Yang kedua, puasa ni, tuntutan puasa tadi, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan jenis, dia melibatkan kehidupan personal yang orang lain memang tak boleh pergi rapat dengan kita. Siapa nak pergi masuk bilik kita? Ha, dia buat apa? Mana ada? Yang ada kita dengan Allah sahaja. Ha, itulah takwa. Iaitu kamu buat sesuatu semata-mata kerana Allah. Ha, ni trigger yang ni. Tak ada dah. Depan kita tak ada orang lain. Kita duduk dalam bilik dengan isteri kita. Siapa nak persoalkan? Tak malu kau orang, tak ada dah. Malu kau orang, tak ada. Tak ada timbul persoalan. Orang tak tahu. Anak-anak, orang warak semua tak tahu. Yang kita dengan Allah je lah. Ha, jadi tiba-tiba, kita tak buat benda yang kita ada perasaan nak buat. Boleh buat, tapi kita tak buat. Yang melarang kita, Allah SWT. Ini mahal harganya di sisi Allah. Benih ni, benih mahal ni. Lalu kena pupuk dia. Sebab itulah puasa tu dipupuk 30 hari. Sebab apa? Sebab nak menumbuhkan dia. Dia bukan nak suruh jadi baik dalam bulan puasa ataupun dalam bab perkara yang membatalkan puasa saja. Dia nak kembangkan benda tu kepada perkara-perkara yang lain. Sebab tuntutan takwa bukan terhadap perkara yang membatalkan puasa saja. Kan? Maknanya 1 minit lagi nak buka, kita tak makan. 5 minit lagi nak berbuka, kita tak makan. Sampai masuk waktu baru kita makan. Sebab kita yakin Allah Maha melihat. Itu saja. Dan amalan kita ni, kita nak dia diterima oleh Allah. Kita tak nak amalan kita lapar separuh hari, akhirnya Tuhan tak terima. Tak nak. Tapi alangkah pentingnya kita merasakan bahawa sebenarnya bukan puasa saja bersifat macam tu. Semayang macam tu, sedekah pun macam tu. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria annas. Wahai orang yang beriman, jangan kamu batalkan pahala puasa kamu. Wah, batal juga. Apa dia? Maknanya batal tu Allah tak terimalah. La tubtilu sadaqatikum, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu. Maknanya pahala sedekah pun boleh terbatal juga. Maknanya kita sedekah tapi Allah tak terima sedekah tu. Ha, selain daripada semayang, bahkan kehidupan kita ni yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh jadi illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk memperhambakan diri kepadaku. Kalau salah buat, Tuhan tak iktiraf perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila termasuk syirik, nak iktiraf macam mana? Mu tak memperhambakan diri pada aku. Jadi konsep tu ada di mana-mana sebenarnya. Ha, sebab itulah puasa boleh membawa kepada ketakwaan. Kalau kita faham betul-betul, dia akan membawa kepada ketakwaan. Tapi ialah kita sebagai manusia, bukanlah bila ketakwaan puasa setahun lengkap jadi 100% takwa kita. Tak. Dia menumbuhkan, menyuburkan. Dia perlu lagi semayang menambahkan, sedekah menambahkan, baca Quran menambahkan, menuntut ilmu sangat menyuburkan takwa.
Berbuat baik gini semua ni, menjalankan amanah, menjalankan tanggungjawab semuanya dengan baik, menyuburkan takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak katanya puasa adalah satu tools yang sangat penting dalam pembinaan seorang Muslim, individu Muslim. Sebab itu kalau kita lihat dalam bulan puasa ni, itu perkaitan dia pendidikan tu dengan sembahyang tarawih, kan? Dalam bulan puasa disunatkan untuk kita memberi lebih banyak, bukan memberi bulan puasa. Bulan lain tak pernah beri, sebab apa? Nak tunggu bulan puasa, bukan? Bulan puasa ni dibanyakkan memberi, bulan lain memberi juga. Jangan salah anggap pula, kan? Sebab ada orang salah anggap bulan lain dia tak pergi surau, bulan puasa dia pergi. Ni salah faham ni, kan? Bulan lain disunatkan, bulan puasa lebih disunatkan, maknanya pahala tu lebih besar. Sebab apa? Sebab latihan, dalam latihan Tuhan nak suruh kita berlatih, lepas tu mudah-mudahan kita akan berubah. Jadi 30 hari itu sebenarnya perubahan habit kita, perubahan habit, apa dia panggil bahasa Melayu, apa dah, tingkah laku ataupun apa dia panggil, ya, yeah? Tabiat, tabiat kita. Nak ubah tabiat ni susah, kan? Dia bukan boleh dengan sekali saja mengubah tabiat, tak boleh. Dan kalau kita perhatikan elemen pengulangan berlaku dalam bulan puasa dengan banyaknya, dalam bulan lain berlaku juga. Contohnya kita berzikir lepas sembahyang, kita sebut subhanallah berapa kali? 33 kali sebut. Kalau nak kira faham, sekali je lah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bangun balik, ya, berapa? Dah faham dah, alhamdulillah, kan? Takkan tak faham. Tapi tidak, dia berbentuk pengulangan, pengukuhan, sebab ada sesuatu yang nak diterapkan kat situ. Macam puasa juga, 30 hari sembahyang tarawih 8 rakaat, nak ke 20 rakaat ke, dia mengulang. Jadi pengulangan ni suatu yang digunakan dalam syariat Islam, kerana dia berbentuk mengubah sesuatu, dia nak terapkan sesuatu ke dalam jiwa dan minda kita. Dia bukan suatu yang mudah. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala ajar secara khusus. Sebab tu tak ada perbezaan mazhab. Puasa ni waktu dia bila? Ada sesuatu mazhab semenjak berpuasa di awal Islam, puasa ni semenjak daripada isyak, daripada isyak sampai maghrib esok. Sampailah ada seorang sahabat, dia tertidur lepas maghrib. Maknanya masa waktu maghrib tu dia tertidur, bukan lepas. Maknanya sebab dia balik kebun, balik kebun letih tidur, isyak baru sedar, sudah nak makan bila? Esok pula baru boleh makan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala ringankan ibadat puasa menjadi bermula daripada waqulu, baru ingat ayat tadi, waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad. Oh, ada pengumuman. Memang saya nak berhenti dah pun. Jadi tapi ada pengumuman segera, ada kereta menghalang, VCX7754. Boleh, ya? Okey. VCX7754. Terima kasih, Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, jadi saya rasa setakat itu sajalah. Cuma ayat yang saya terlupa tadi itu dah ingat lah, waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sehingga jelas kepada kamu antara benang putih dengan benang hitam. Ayat tu simbolik. Bila turun ayat ni, Aisyah radhiyallahu anha, dia tak faham ayat ni. Dia pun ambil kain putih dengan kain hitam, dia duduk dalam gelap. Zaman dulu kan tak ada lampu, dia duduk dalam gelap, dia makan-makan, duduk dalam gelap, tengok kain. Dia tengok kain tu dalam gelap, mana nampak kain putih dengan kain hitam. Dia boleh makan lagi lah, sebab ayat kata makanlah dan minumlah, kan, sehingga nampak benang putih antara benang hitam. Jadi dia makan-makan tengok kain, makan-makan tengok kain.
Kalau Malaysia tak boleh lah, tutup jendela memang gelap semua kan. Tapi Rasulullah SAW kata duk buat apa tu? Dia kata tengok ni masuk waktu. Nabi pun suka. Nabi kata bukan gitu. Ayat ni bermaksud makan dan minumlah sehingga jelas fajar. Benang putih itu adalah fajar dan benang hitam itu adalah malam. Barulah dia faham. Okey, jadi setakat itu saja yang dapat saya sampaikan sedikit perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat sedikit sebanyak perkongsian yang baik dan dapat memberi manfaat kepada kita. Nasihat-nasihat untuk amalan tadi saya tujukan kepada diri saya sendiri sebagai seorang yang amat memerlukan kepada peningkatan dalam iman dan takwa, juga kepada untuk dikongsikan pada tuan-tuan sekalian. Bagi yang berminat nak membaca tulisan saya, boleh ke laman web saya drrosli.com. Senang, drrosli.com. ada sikit sebanyaklah saya tulis berkaitan dengan tadabbur wahyu ya. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa saja.